Assalamualaikum, I'm teacher Wida. Hari ini kita akan belajar subjek Jawi. Okay, hari ini Jawi dalam huruf Hijaiyah. Hijaiyah Shin. Ini huruf Shin. Ini huruf Shin. Ini huruf apa, kelas? Ini huruf Shin. Ini huruf Shin. Shin ada berapa titik, kelas? Ada. Let's count together. 1, 2, 3. 3 dot. 4 letter. Shin. Alright. Huruf Shin, bila teacher letak baris atas, akan bunyi Sha. Bila baris atas, bunyi Sha. Bila baris bawah, bunyi Shi. Di baris atas akan bunyi Sha. Di baris bawah akan bunyi Shi. Hai, Assalamualaikum, I'm teacher Wida. Okay, hari ini kita akan belajar huruf Hijaiyah Shin. Huruf Hijaiyah Shin. Okay, ini huruf Shin. Shin ada berapa titik? Ada. Let's count together. 1, 2, 3. Ada 3 dot only. This is huruf Shin. Ini huruf Shin. Okay, bila teacher letak baris, baris atas bunyinya ialah Sha. Bila teacher Wida letak baris bawah, dia akan bunyi Shi. Baris atas akan bunyi Sha. Baris bawah akan bunyi ni apa? Shi. Okay, Sha untuk apa? Biasanya huruf Sha untuk apa? Sha untuk shampoo. Bila baris atas, kita akan untuk shampoo. Bila baris bawah, Shi. Shi biasa untuk apa? Shi untuk shilling. Okay, bila baris atas, kita akan panggil Sha. Sha. Shampoo. Okay, bila baris bawah, kita akan panggil Shi. Shi untuk Shi. Shi. Shi untuk Shi. Shi. Okay, kita akan baca huruf Hijaiyah start dengan huruf Alif. Okay, this is huruf Alif. Ini huruf Alif. Alif untuk apa? Alif untuk api. Banyak contoh untuk alif. Api, awan, ayam. Tapi Cik Wida ambil satu contoh untuk alif ialah api. Alif untuk api. Ini huruf apa? Ini huruf Ba. Ini huruf Ba. Ba hanya ada satu titik di bawah. Kita akan panggil huruf Ba. Ba untuk apa? Untuk baju. Ada banyak contoh huruf Ba. Baju, buku, bakul. Tapi Cik Wida contoh satu sahaja huruf Ba ialah baju. Okey, ini huruf apa? Ini huruf Ta. Ta ada dua titik di atas. Kita panggil Ta. Ta untuk apa? Ta untuk telur. Selepas huruf Ta ialah huruf Tha. Tha di hujung lidah sahaja sebab Tha. Tha. Tha untuk salah. Salah. Tha. Hari apa hari? Salah. Tha. Ini huruf Tha. Selepas huruf Tha ialah huruf. Huruf apa ini di titik tengah? Huruf apa? Huruf Jim. Jim untuk cari. Jim untuk cari. Siapa huruf Jim ialah huruf huruf apa yang tak ada titik? Huruf apa? Huruf Ha. Ha untuk ini apa? Kita panggil apa semua ni? Ha untuk huruf. Ha untuk huruf. Ha untuk huruf. Alright, selepas huruf Ha ialah huruf huruf apa ni? Huruf Kho. Kho hanya ada satu titik. Duduknya di atas. Ini huruf Kho. Kho untuk khemah. Kho untuk khemah.
siapa huruf ho ialah huruf huruf apa ni huruf ca huruf ca ca untuk ca untuk cawan ca untuk cawan siapa huruf ca ialah huruf del ni huruf del ini huruf del del untuk tak apa ni sedapnya tak apa du durian dan untuk durian siapa huruf dal ialah huruf huruf apa siapa tahu huruf huruf zal ini huruf zal zal untuk zi sikit kalau tengok kat masjid ramai kan pakcik-pakcik makcik-makcik yang tengah berzikir zal untuk zikir siapa huruf zal ialah huruf huruf apa siapa tahu huruf huruf ro ini huruf ro ro untuk roti ro untuk roti ini huruf ro ro untuk roti siapa huruf ro ialah huruf sama bentuk tapi dia ada titik ro ialah huruf zai zai untuk zirafah zai untuk zirafah siapa huruf zai ialah huruf huruf apa ini ini ialah huruf sin sin tak ada titik ya sin kita panggil sin sin untuk sabun siapa huruf sin hari ini kita belajar huruf apa ni semua huruf apa yang ada tiga titik ni 1, 2, 3 three dot four letter letter shin shin untuk shin untuk apa shin untuk shiling shin untuk shiling shin untuk shiling shin untuk shampoo shin untuk shampoo shin untuk shiling shin untuk shampoo okay macam mana kita nak aja shiling okay shin ya lam ya ha shi ling ni apa shi shiling semua ada duduk shiling kat rumah kan ha right ini untuk apa shin untuk shiling mari kita sama-sama membaca huruf hijaiyah okay start dengan huruf alif okay alif ba mari sama-sama kita membaca, mengeja, mengenal huruf, huruf hijaiyah satu persatu start dengan huruf alif hingga huruf shin. Ini huruf alif, ini huruf alif, ini huruf alif. Siapa huruf alif ialah huruf ba, ini huruf ba, ini huruf ba. Siapa huruf ba ialah huruf ta ta fa fa jim jim ini huruf jim ini huruf ha lembut saja sebutnya ha ha siapa huruf ha 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 siapa huruf ha ca 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 ini huruf dal ini huruf dal ini huruf dal ini huruf zal ini huruf zal dan ini huruf ra ini huruf ra ini huruf zal ini huruf zai ini huruf sin ini huruf sin ini huruf sin ini huruf sin okay, hari ini kita akan baca huruf apa ini semua? Last, last. Ini huruf apa? Ini huruf shin. Ini huruf shin. Ini huruf shin. Shin untuk apa tadi saya cakap? Shin untuk shampoo. Shin untuk shampoo. Shin untuk another one is shi, shiling. Shin untuk shampoo. Shin untuk shiling ini huruf apa? Ini huruf shin.
Mari sama-sama kita buat rainbow writing huruf Shin. Okay, take three color, right? Teacher, choose green, blue and purple, right? Follow teacher. Go up, and go around and go up, and do dot, three dot, right? 1, 2, 3. Okay, I take blue color, go around, and go around, and go up, and do 3 dot, 1, 2, 3. And last one is green color, go around, and go around, and go around, and last go up, and do 3 dot, 1, 2, 3, 4 letter Shin. This is letter Shin, in huruf Shin, Shin dot shampoo, Shin dot shilling.